Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam untuk sama-sama kita syukuri dan kita sebarkan nikmat tersebut. Marilah sama-sama kita beriktikaf di dalam masjid kita ini. Moga-moga keberadaan kita di dalamnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambungan kepada perbincangan kita berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada kali terakhir kita berjumpa, perbincangan kita berkisar berkenaan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam untuk membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu kita juga bincangkan bahawa bagaimana Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha pada awalnya ragu-ragu untuk ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuan, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang yatim, anak yatim, tidak boleh beri apa-apa kesenangan kepada Halimah dan kabilahnya. Tetapi berakhir dengan Halimah terngiang-ngiang di ataupun ternapok-napok di mata Halimah As-Sa'diyah rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dia cari budak-budak lain, tak berjaya untuk dijadikan sebagai anak susuan, lalu dia pun ambil juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat bahawa tuah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kabilah Sa'd, ke kabilah Sa'd, satu tuah yang tidak ada pada kabilah lain, iaitu Nabi bawa keberkatan yang mana kabilah Sa'd pada ketika itu dan sekitarnya mengalami kemarau. Dan kabilah Sa'd mendapat tuah apabila datangnya Nabi SAW ke tempat mereka, tempat mereka menjadi subur dan binatang-binatang ternakan mereka menjadi gemuk dan yang ada susu penuh dengan penuh dengan susu. Hadis yang disebut berkenaan dengan datangnya Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilmani fa akhadhahu fa sar'ahu fa shaqqa an qalbihi fastakhrajahu فاستخرج منه علقة فقال هذا خط الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي مرضعته ينادون إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو mumtaqi'un laun. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam ketika baginda bermain bersama kanak-kanak, iaitu adik-beradik susuang dia.
fa akhadahu fa sara'ahu. Maka Jibril AS mengambilnya dan mentelentangkannya. Fasyaqqa'an qalbih. Kemudian dia membelah dadanya. Fastakhrajah. Maka dia mengeluarkan isinya. Fastakhraja minhu 'alaqah. Maka dia mengeluarkan daripadanya hatinya. Faqala hadha khattu syaitan mik. Maka dia berkata, ini adalah urat syaitan daripadamu. Kemudian dia membasuhnya daripada bekas daripada emas dengan air zam-zam. Kemudian dia kembalikan kepada tempatnya. Dan datanglah kanak-kanak pergi kepada ibunya, iaitu ibu susuannya, sambil menyeru, sambil bertempik, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Maka mereka pun pergi mengerumuninya dalam keadaan dia pucat lesi mukanya. Jadi ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab dia, yang menyatakan bahawa Jibril alaihi salam mari dia ambil Nabi dan belah dada dia. Ini adalah apa benda panggil simbolik. Allah Ta'ala hantar Malaikat Jibril alaihi salam untuk belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air zam-zam. Sedangkan kalau ikut daripada kuasa Allah Ta'ala ni, kudrat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak perlu pun buat gini. Tetapi ni adalah simbolik, yang ulama menyatakan ia adalah simbolik nak beritahunya Allah Ta'ala betul-betul menyucikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bersih hati Nabi. Bukti bersihnya hati Nabi ni antaranya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka Mekah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam isytiharkan ada 10 orang yang ikut mana sekalipun Nabi kata, walaupun dia bergantung di kelambu Kaabah, mesti dibunuh dia ni. Lalu dibawa salah seorang di kalangan mereka ni, dibawa kepada Nabi. Dan orang tu ialah adik beradik susuan kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman sendiri hak yang bawa. Bawa. Dan Sayyidina Uthman bawa adik-beradik susuan dia, dan orang tu minta maaf dengan Nabi. Sedangkan Nabi kata benda, Nabi kata orang-orang yang dinamakan ni kok-kok mana pun kalau jumpa mesti bunuh, walaupun dia gantung di kelambu Kaabah minta syafaat dengan Kaabah. Gantung di Multazam ke, lah gilah. Nabi kata kok-kok mana pun mesti dibunuh. Dibawa, diminta maaf. Nabi mula-mula Nabi beradab dengan dia. Dia minta maaf, Nabi pun pusing. Hak ni pun pusing juga. Dia minta maaf sekali lagi. Nabi pusing kata tak lain. Dia ikut muka Nabi dan dia minta maaf sekali lagi. Bila kali yang ketiga dia minta maaf, lalu Nabi kata, aku maafkan kamu. Maafkan kamu. Orang ni pun balik dengan Sayyidina Uthman. Nabi bila Sayyidina Uthman balik, orang tu balik, Nabi kata benda, bapa bila aku pusing tadi mundak pacung lalu kepala dia. Arahang dikeluarkan dah. Keluar dah arahang. Nabi kata bapa dak pacung lalu kepala. Sayyidina Umar kata Rasulullah dak wi isyarat. Rasulullah dak wi isyarat. Sayyidina Umar kata kalau
Rasulullah beri isyarat dengan mata, kita ambil pedang pacung lalu. Nabi kata tidak boleh bagi seorang Nabi berkhianat dengan isyarat mata. Isyarat mata pun Nabi kata tak boleh. Nak menyatakan bahawa sucinya ataupun bersihnya hati Nabi SAW. Kalau ikut keluar rahang, apa salahnya kenyik mata sikit kepada Sayyidina Umar ataupun buat isyarat muka ke mana ke. Ni pun hok kata lama dah nak bunuh orang. Sayyidina Umar ni dia patang. Kalau dengar saja ada orang hok yang buat jahat kepada Nabi ataupun kepada Islam, sama ada orang kafir ataupun orang munafik, memang dia akan buat tindakan. Dia akan ambil tindakan. Kalau Nabi izinkan, koholah seronok dia buat tindakan tersebut. Tapi Nabi kata tu, tak boleh bagi seorang Nabi berkhianat dengan kenyitang mata, isyarat dengan mata. Baik, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seterusnya, rihlatuhul ula ila Syam thumma kadhuhu fi sabilir rizq. Perjalanan ataupun pemusafirannya yang pertama sallallahu alaihi wasallam ke Syam dan kesungguhannya mencari rezeki. Nabi SAW pada umurnya 12 tahun, Nabi SAW keluar bermusafir bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib ke Syam dalam rombongan perniagaan ataupun disebut sebagai qafilah. Qabilah lain. Qabilah ni kaum ataupun bangsa. Tapi qafilah ni ialah rombongan perdagangan. Pergi ke mana? Pergi ke Syam. Walamma nazala ar-rakbu Busra marru ala rahibin hunak yuqalu lahu Buhaira. Dan apabila sampai ke satu tempat yang bernama Busra, lalu mereka lalu dan berjumpa dengan seorang pendeta di sana yang dinamakan sebagai Muhayra. Ada juga bacaan yang membaca Bahira. Wa kana aliman bil Injil. Dan dia ni seorang yang sangat mengetahui selok belok berkenaan dengan Injil. Khabiran bi syu'unin Nasara. Sangat mahir dalam selok belok agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Wa hunaka absara Buhaira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana Buhaira melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yata'ammalahu wa yukallimah. Maka dia memerhatikannya dan bercakap-cakap dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun ikut pak saudara dia, dan pak saudara dia ni Abu Talib sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita sebut sebelum-sebelum ini. Dikatakan bahawa Abu Talib tidak pernah bawa anak-anak dia untuk bermusafir kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni nak kabarnya Abu Talib sayang kepada dia. Abu Talib bila orang tanya ni siapa dia budak dia ni, dia tak akan kata anak dara dia tau. Dia akan kata ni anak aku. Ni anak aku, anak amba ni. Orang tanya ni siapa dia ni, bawa sekali ni, anak amba ni.
di mana sahaja. Dan Abu Talib ni akan panggil Nabi SAW seperti mana anak dia sendiri. Seperti anak dia sendiri. Lalu bila sampai ke Busra, maka mereka berjumpa dengan seorang rahib ataupun pendeta yang bernama Buhaira ataupun Bahira. Di Syam hari ini masih ada lagi apa benda panggil gereja yang dikatakan tempat Buhaira ni dan juga pendeta-pendeta Kristian yang lain pada waktu tu beribadat situ. Masih ada lagi. Dan sebahagian daripada masjid ni dijadikan sebagai sebahagian daripada gereja ni, sebahagian besar daripada gereja ni dijadikan sebagai masjid. Saya pun dah kira masjid ni. Memang seni bina dia ni memang seni bina lama, tak pernah diubah. Tak pernah diubah kecuali dengan pembaikian yang amat sedikit. Dengan mimbarnya daripada zaman dulu, mimbar kayu lagi. Tinggi. Di tempat tu juga adanya dituliskan tempat masjid tu sebut tempat tu ialah ada keterangan dia sebut sebagai tempat yang pada dahulu Nabi SAW singgah di situ dan berjumpa dengan Buhaira di satu tempat yang bernama Busra. Busra ni salah satu tempat yang masyhur dari segi perdagangan antarabangsa. Di tak jauh daripada gereja tu ataupun masjid tu ada, masih ada lagi pada waktu tu lah. Tapak pasar. Saya tak ingat nama benda pasar tu, tapi tapak pasar tu masih ada lagi. Dan lorong-lorong orang benda macam gerak-gerak orang tu masih lagi ada tapak dia. Bukan macam kita ini, dia macam lekok-lekok. Tempat tu, tempat orang-orang negeri tu dia ada lekok sikit. Orang setiap setiap kedai tu dia ada lekok. Setiap kedai tu ada lekok. Mana menandakan okey sini sekedar, ni kedai lain. Gitu. Jadi pak saudara Nabi ni seperti mana yang kita tahu, orang-orang Mekah ni rihlatus syita'i wassaif. Mereka ni keluar daripada Mekah untuk benda rihlatus syita'i wassaif, pemusafiran asyita' wassaif. Pemusafiran daripada Mekah ke ke Syam pada ke Yaman pada musim sejuk, dan pemusafiran mereka daripada Mekah ke Syam pada musim panas. Apa tujuan dia? Tujuan dia ialah bila pergi ke Yaman, bawa daripada Mekah ni barang-barang dagangan yang tidak ada di Yaman. Mereka bawa ke Yaman negeri, lepas tu borong pula barang-barang Yaman buat balik ke Mekah negeri. Untuk musim sejuk. Bila musim panas pula, barang-barang daripada Mekah mereka bawa ke Syam, jual di Nung. Bila balik, borong pula barang-barang daripada Syam, bawa balik ke Mekah. Ini cara mereka hidup dalam urusan perniagaan mereka. Maknanya nak kabarnya bukan negeri kapung ni. Dia kira negeri tahap international. Mana zaman tu maju dah. Walaupun kita kata
orang putih ni lebong kita ni, dia kata benda. Dia kata orang Melayu ni dijumpai orang Melayu ni di Perak di mana-mana, kata di mereka ni duduk zaman batu. Tahu, zaman batu. Zaman batu jumpa bila manusia? Tahu, kalau kita baca, kalau kita baca kenapa abang panggil? Orang-orang di Mekah dulu ni, maknanya mereka ni benda berniaga tahap international tau. Dia ada kan, ada kah manusia di di benda di Arab Saudi ataupun di sekitar tu, tu orang Syam, orang ni ni lebih cerdik daripada orang kampung kita. Tau. Satu. Yang keduanya benda. Yang keduanya dia orang British kata kita jumpa benda senjata-senjata yang dibuat oleh Melayu, orang Melayu zaman dulu tu dibuat daripada batu. Ha, pisah dia kata, parang. Tak. Ha, dia kata zaman batu dulu. Dah hari ni kita zaman kita kita zaman batu ke tak? Zaman batu lah kita. Buat benda, buat rumah dengan batu, lesung batu. Tak, kalau dia jumpa. Jumpa lesung batu, ha, ni zaman batu. Dan kalau dia jumpa plastik, zaman plastik. Buat benda, barang-barang plastik banyak. Ha, blender dengan plastik, benda buat daripada dengan plastik, benda tu dengan plastik, benda ni dengan plastik. Tak. Ha. Ha, dia buat reka ke dia. Padahal orang kita zaman dulu ni mana maju dah. Tak. Maju dah. Ha, saya tengok ada banyak apa benda ni? Manuskrip. Ha. Suatu masa tu tahun 2019 ataupun 2018 gitu lah. Tak. Pergi ke satu tempat muzium. Muzium tu seluruh dunia atur manuskrip di situ untuk dirawat. Tak. Orang Melayu kita, orang tani. Tak. Situ ada belaka, buku benda nak. Hak manuskrip-manuskrip dari Al-Quran hak yang ribu tahun ni ada. Daripada Cina, daripada Sepanyol, daripada India, kerajaan Monggo, daripada Kemamang. Di Kemamang tu kata baru siapa benda seminggu orang Cina Kemamang mari atur. Tak. Ha, di Suhu di benda di benda di dunia ni tempat ni Suhu lah. Bahagian rawatan manuskrip. Ha, siapa kan kerajaan Turki beri dana dia, tak duk silap saya 3 juta. Beri dana. Kalau silap saya 3 juta dengan harga 3 juta ringgit untuk buat satu bangunan muzium untuk menempatkan barang-barang hak yang lama ni. Antaranya benda. Situ tu ada benda, ada senjata-senjata orang Melayu zaman dulu. Bukan setakat kerih, ada senapang, ada pistol. Tahun 1000 benda kurung yang ke 10 tu orang Melayu ni pakai pistol dah, pakai senapang dah. Orang Melayu dulu buat kapal besar-besar. Tak. Ha, nak kabarnya kita ni kena kecek dia orang putih. Tak. Ha, dia kata dia jumpa orang di Perak benda zaman batu. Ha, tak. Ha. Baik. Jadi apa benda panggil? Nabi SAW sampai ke Busra dan disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahawa apabila kesemua orang dijemput oleh Buhaira untuk menikmati makanan di tempat dia ni, sebabnya Buhaira ni dia tengok daripada jauh ada satu awang ikut rombongan ni. Rombongan yang diketuai oleh Abu Talib ni ada awang yang ikut apa benda ni? Rombongan tersebut. Lalu Buhaira jemput mereka untuk makan. Jemput untuk makan dan seorang-seorang dia cek.
Dia duduk muka pintu, dia duduk tengok seorang-seorang. Apabila orang yang terakhir mari, dia tanya, ada tak pergi orang yang ada di di tempat barang-barang tu? Dia kata tak ada dah. Tak ada dah. Lalu Buhairah pun tanya, siapa ketua rombongan? Siapa ketua rombongan? Lalu dibawa kepada Abu Talib dan dia tanya, siapa lagi yang berbaki ada di sana? Abu Talib kata, tak ada orang dah. Kecuali seorang budak kecil yang menjaga barang-barang perniagaan. Tak disebut dan disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahawa Buhairah tengok awang hok yang ikut kabilah kafilah ataupun rombongan dagangan Abu Talib itu dak gerak. Duduk situ. Tak, duduk saja di tempat tu, dak gerak. Lalu Abu Talib kata ada seorang budak hok yang dia, hok yang apa benda mungkin jaga situ untuk jaga barang-barang. Buhairah kata, nak minta budak tu juga mari makan bersama. Tak. Mari makan bersama. Lalu diganti dengan orang lain. Lalu Nabi SAW, bila Nabi SAW bergerak saja daripada tempat tu, maka Buhairah melihat awang yang melindungi rombongan dagangan Abu Talib itu bergerak mengikut perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila Buhairah melihat begitu, siapa saja dia pun bercakap ataupun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam pada kitab yang kita baca ni Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan wahunaka absara Buhaira an-nabi. Dan di sana daripada gereja tu Buhaira melihat Nabi SAW alaihi wasallam. Faja'ala yata'ammalahu, maka dia melihat, memerhati Nabi SAW alaihi wasallam. Dan apabila Nabi SAW alaihi wasallam mari kepada dia, wa yukallimahu, dan dia bertanya ataupun bercakap dengannya. Dalam dalam kitab sirah yang lain Buhairah ni dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan untuk test Nabi. Antaranya Buhairah tanya, dia mulakan percakapan dia dengan dia bersumpah dengan Lata dengan Uzza. Bila sebut Lata dengan Uzza, Nabi potong lalu. Nabi kata, aku paling benci kalau dengar nama Lata dengan Uzza. Dia tanya, Billata wal Uzza masmuk. Dia tanya, dia kata, demi Lata dengan Uzza, apa namamu? No. Nabi kata, hok paling aku benci sekali nama Lata dengan Uzza. Lalu Buhairah pun ubah soalan. Billahi masmuk, dengan demi Allah, apa namamu? Lalu barulah Nabi SAW menjawab, ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Barulah dia pun tanya lagi, ayah ada di mana, gitu gini gitu ni. Nabi pun jawab seperti mana hok yang kita tahu. Dia menyatakan bahawa ayah dia telah meninggal dunia dan dia datang bersama rombongan. Tak. Bila selesai dia temuduga lah, kata temuduga Nabi ni, dia pun suruh Nabi SAW masuk. Lalu dia tanya kepada Abu Talib, ma hazal ghulam mink, apa kena mengena budak ni denganmu? Buhairah tanya. Lalu Abu Talib kata, ibni, anak amba.
Kan kita sebut tadi ya? Dia sebut mana-mana anak dia belaka. Jadi bila Buhairah tanya ni, siapa budak ni? Ada ngenengan guana budak ni dengan awak? Lalu Abu Talib kata, anak hamba. Lalu Buhairah kata, ma huwa bibnik wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal ghulam hayyan. Dia kata, ma huwa bibnik, budak ni bukan anak awak, ni bukan anak dama ni. Lalu Buhairah kata, tidak sepatutnya ayah budak ini masih lagi hidup. Ayah budak ni dok hidup sekarang ni, maknanya dia, ayah budak ni mati dah, dia ni anak yatim. Faqala huwa banu akhi. Lalu barulah Abu Talib kata, budak ni anak saudara hamba. Qala fama fa'ala abu. Lalu dia tanya, apa yang berlaku kepada ayahnya? Qala mata wa ummuhu hubla bih. Dia, Abu Talib jawab, dia, ayah dia mati dah. Waktu ayah dia mati tu, mak dia sedang mengandungkan dia. Kan kita sebut kan itu, 6 bulan benda, Nabi SAW duduk dalam perut mak dia, mak dia kandungkan dia, ayah dia benda mati. Qala Buhairah, Buhairah berkata, sadaqta, betul. Ha, Buhairah kata betul lah. Kalau jawapan hak ni memang betul sungguh. Farji' bihi ila baladih wahdhar alaihi yahud. Maka saya nak minta awak bawa balik dia ni ke negeri dia semula dan jaga-jaga dia dari dikenali oleh orang Yahudi. Fa wallahi la in ra'awhu huna la yuballighunnahu syarran. Demi Allah, sekiranya mereka melihat di sini, mana orang Yahudi kalau kenal dia di sini, maka dia akan dibuat jahat oleh orang Yahudi. Fa innahu kainun libni akhika hadha sya'nun azim. Maka suatu hari nanti anak saudara kamu ini seorang yang mempunyai ketokohan yang besar. Fa asra'a bihi Abu Talib aidan ila Makkah. Lalu Abu Talib segera kembali ke Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Jadi Buhairah kata, ni bukan anak awak ni, ni bukan anak lama, ni ni anak orang lain. Lalu Abu Talib kata, anak dedara dia. Tak. Seperti mana yang kita baca tadi. Dan Buhairah kata benda, sadaqta, betul lah. Awak betul. Ulama menyatakan bahawa di mana dia mendapat maklumat sebegini? Tak. Adakah daripada percakapan dia ataupun pertanyaan dia dengan Nabi? Tak sebenarnya. Tak sebenarnya. Yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil, pada asalnya kitab Taurat dan kitab Injil menyebutkan berkenaan dengan ciri-ciri Nabi SAW. Ciri-ciri Nabi SAW, di mana dia akan diutuskan, orangnya macam mana, semua disebutkan dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Tak. Seperti mana yang kita sebut tadi, bahawa Buhairah ni seorang yang sangat alim dalam kitab Injil. Dan dia tahu selok-belok syariat yang dibawa oleh ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Dia tahu belaka. Jadi dengan alamat-alamat yang disebutkan dalam kitab Injil dan kitab Taurat ni, dia boleh baca siapa yang mari di tempat dia. Tak. Siapa yang mari di tempat dia. Dan orang-orang Yahudi
Dan juga orang-orang Kristian ni, mereka sangat percaya kepada bacaan bintang. Terutamanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni sangat perhatikan ataupun sangat mahir berkenaan dengan bacaan bintang. Mereka kaji sama bintang. Mereka kaji sama. Dan orang-orang Yahudi ni di serata dunia pernah berkumpul di Madinah. Pernah berkumpul di Madinah. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa yang akan dibangkitkan sebagai Nabi akhir zaman pada satu masa, Nabi akhir zaman tu akan berhijrah ke tempat ataupun ke Yathrib, ke tempat yang dinamakan sebagai Yathrib pada waktu tu. Sebelum nama Madinah, nama tempat tu Yathrib ataupun Taibah. Nabi yang tukar nama daripada Taibah ataupun Yathrib tu kepada Al-Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Bandar yang bercahaya. Jadi Nabi yang tukar. Orang-orang Yahudi ni dia tengok semua ahli-ahli agama mereka sentiasa membaca bacaan bintang. Disebutkan oleh para ulama, antara alamat Nabi akhir zaman akan muncul ataupun dilahirkan, iaitu apa benda panggil, ada satu bacaan bintang, iaitu bintang ni dia teratur. Tiga bintang teratur teratur secara menegak. Teratur secara menegak. Jadi bila dia semakin apa lagi dekat bacaan bintang tu, maka semakin ramai orang-orang Yahudi berkumpul di Madinah. Sebab tu bila kita baca sirah Nabi SAW, bila Nabi hijrah ke Madinah, selain daripada orang-orang yang daripada kabilah apa namanya Aus dan Khazraj, dalam Madinah juga adanya kabilah-kabilah ataupun suku kaum di kalangan orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan sebagainya. Itu dia. Jadinya Abu Buhairah kata, hendaklah kamu buat balik segera anak saudaramu ni. Kena buat balik segera anak saudara kamu ni. Kerana apa? Fa wallahi la in ra'auhu, demi Allah, sekiranya orang-orang Yahudi melihat dia ni, kalau tengok budak ni, maka dia akan buat jahat kepada budak ni. Kerana dia kata benda, kerana budak ni akan datang, akan jadi orang yang hebat pada suatu masa nanti. Pada suatu masa nanti, dia ni orang yang hebat. Ayat Al-Quran menyebutkan bahawa bagaimana orang-orang Yahudi ni sangat kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu, mereka mengenalinya, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Bahkan mereka lebih kenal Nabi lagi daripada anak mereka sendiri. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah tanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ni antara orang yang pendeta Yahudi yang masuk Islam.
pendeta Yahudi yang masuk Islam. Yang ceritanya masyhur, apa benda lagi? Abdullah bin Salam ni apa benda lagi? Minta kaum dia orang-orang Yahudi ni kumpul ramai-ramai. Lalu Nabi SAW tanya orang-orang Yahudi ni. Nak. Kenal tak Abdullah bin Salam? Orang Yahudi pakat puji dia. Anak ayah dia orang baik, dia pun orang baik daripada keturunan yang baik dan sebagainya. Macam-macam pujian yang apa? Yang disebutkan. Bila keluar Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam kata, aku telah masuk Islam ikut Muhammad. Oh. Orang Yahudi kata, ning dia ning, ayah dia celaka, mak dia celaka, dia ni orang celaka. Tak, tadi baru kata dia ni orang baik. Bila Abdullah bin Salam kata dia masuk Islam dah, tukar statement. Situla je. Ha, bukan majlis lain, bukan tempat lain. Tempat yang sama, dia kata ayah dia tak pakai, ayah dia celaka, mak dia celaka, ni pun budak ni orang celaka. Orang jahat kali. Ha. No. Jadi Abdullah bin Salam ni antara orang ataupun sahabat-sahabat yang mahir ataupun yang alim dalam kitab Taurat. Umar bin Khattab tanya Abdullah bin Salam. Dia tanya, "Ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak?" Adakah awak kenal, demo kenal Nabi Muhammad ni lebih macam ke demo kenal macam anak-anak demo? Tak. Abdullah bin Salam kata, "Na'am wa akthar." Ya, bahkan lebih lagi. Tak. Ya, bahkan lebih lagi. Apa yang disebutkan oleh apa benda ni Abdullah bin Salam? Amma bani fala adri mal ladzi qad kana min ummi. Dia kata ba'athallahu aminahu fi sama'ihi ila aminihi fi ardihi bina'atihi fa'araftuhu. Dia kata Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikatnya ke langitnya. Kemudian diberikan kepada malaikatnya ke di buminya dengan kitab, maka aku mengetahuinya. Maknanya daripada malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihi salam dan adanya kitab Taurat. Bila dia baca kitab Taurat, maka dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata amma bani ada pun anak aku fala adri mal ladzi qad kana min ummi. Dia kata ada pun anak hamba, hamba tak tahu, saya tidak tahu apa yang berlaku, apa yang akan terjadi, apa yang akan keluar daripada ibunya. Maknanya dia kata Nabi Muhammad tak lahir lagi, orang-orang yang baca kitab Taurat, orang-orang yang baca kitab Injil, dia kenal Nabi. Macam mana disebutkan sifat-sifat ataupun rupa paras Nabi? Nabi ada tu ada ni, macam mana dia, orang-orang dia, tinggi ke rendah ke, apa apa benda ke, tanda-tanda dia, tak, dan sebagainya disebutkan belaka. Abdullah bin Salam kata sebelum Nabi Muhammad sampai, sebelum Nabi Muhammad beranak lagi, puak-puak dia kenal dah. Ada pun anak dia sendiri, dia kata tak tahu lagi, duduklah perut mak dia tu, rupa dia kot lagu mana tahu, tak, tubik cacat ke, tubik putih ke, tubik hitam ke, tubik muka macam ayah dia ke, tubik macam muka mak dia ke, macam toki dia ke, tak tahu lagi. Tak. Perangai dia pun tak tahu lagi lagu mana. Tapi hak Nabi yang Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ni sebelum lahir lagi kenal dah. Rupa parah dia macam mana, PA perangai dia macam mana. Ha.
Sebab tu kalau kita ingat cerita masyhur, tak? Bila orang Yahudi buat marah kepada Nabi SAW, orang Yahudi tu sengileng buat marah ke Nabi, nak suruh Nabi marah, tak? Dia minta hutang dengan Nabi sebelum daripada nak sampai waktu Nabi janji dia nak bayar hutang. Ha, cerita ni cerita masyhur, tak? Sehingga kan orang Yahudi tu bila dia tekeng Nabi, dia marah ke Nabi lah, bila ya ada benda pun marah pun, tak? Bila dia dia buat, dia provoke Nabi gitu, Nabi tak jadi benda pun, tak marah pun, dia panasang, dia pun pergi cekik dekat Nabi, tak? Pegang baju Nabi ni, pegang tekuk Nabi. Dalam riwayat hadis kata benda bekah apa benda leher tekuk Nabi ni merah bekah, nak suruh ni Nabi marah, tak? Sehingga kan waktu tu Sayyidina Umar tu, Sayyidina Umar apa tindakan dia bila dia tengok gitu, cabut pedang letak atas tekuk orang tu. Dia kata kalau mu dak lepas benda tekuk Nabi tu, aku akan tetuk. Nabi kata jangan. Tak. Nabi kata jangan. Nabi pun minta Sayyidina Umar untuk bayarkan bagi dia hutang orang Yahudi tu, dan minta Sayyidina Umar tambah sikit lagi kerana benda. Nabi kata benda, qad ru'ibtahu, kamu telah menakutkan dia. Oleh kerana mu takutkan dia, mu tambah sikit lagi piti. Tak. Dia pun balik. Balik ni bukan balik saja. Dia dalam fikiran dia macam mana kajian hak yang dia tengok dalam kitab Taurat. Apa ciri-ciri Nabi ni? Ciri-ciri Nabi ialah kasih sayang dia, lemah lembut dia melebihi daripada rasa marah dia, menyebabkan orang Yahudi itu pusing semula dan jumpa dengan Nabi, dia masuk Islam. Nampak? Ni kajian-kajian hak yang dibuat oleh orang Yahudi sendiri, bukan orang lain. Dan benda tu ada dalam kitab Taurat disebutkan. Tapi kalau kita cari hari ni memang tak jumpa lah. Sebab apa? Sebab kitab-kitab yang kita sebut tadi tu telah diselewengkan oleh pengikut dia sendiri. Tak. Sama ada kitab Taurat ataupun kitab Injil, sama saja, diselewengkan. Tak ada dah disebutkan secara dia jelas sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa benda lagi? Lalu Abu Talib pun bawa balik Nabi SAW segera ke Mekah supaya anak saudara dia Nabi Muhammad SAW tidak dibuat perkara-perkara buruk oleh orang-orang Yahudi. Cukup setakat tu untuk malam ni. InsyaAllah sekiranya Allah Ta'ala izinkan, kita akan sambung pada perbahasan yang lain. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, kekurangan itu daripada diri saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.